seperti itu. Padahal belum tentu laki-lakinya juga gemeteran ibaratnya. Belum tentu. Karena memang namanya rasa. Kadang sebelah pihak. Kadang di pihak laki-lakinya, perempuannya main-main. Memang haram-haram, hati-hati. Jangan Anda biasa main-main semacam itu. Na'udzubillah. Mungkin ada seorang laki-laki hanya iseng saja. Tiba-tiba oleh perempuan itu ditangkap dengan benar. Berarti kita menyiksa orang dia. Sehingga menjadi berubah dia dengan suaminya. Kita punya andil dalam menghancurkan rumah tangga. Ayo. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu akan Allah hancurkan dirimu nanti. Dan rusak rumah tangga orang. Rumah tangga orang. Mula-mula mungkin seorang laki-laki hanya iseng saja. Rupanya selama ini rupanya mendahului suaminya. Suami saya aja belum WA. Dia sudah tanya. Mulai ada ketersusunaan bagi seorang wanita yang menggersang hatinya selama ini tidak pernah mendapatkan sentuhan. Sehingga di saat disapa sedikit sudah terkena. Makanya hati-hati juga Anda sebagai seorang laki-laki. Jangan Anda ngobrol jadi